24 Juli 2020 hari Jumat, hari ini hari yang sangat bersejarah setelah 86 tahun awal kebangkitan umat Islam seluruh dunia. Yoi, gimana bos? Sekarang kita mau ngapain nih? Sekarang tanggal berapa dulu nih? Tanggal 24 Juli 2020. Hari Jumat, hari ini hari yang sangat bersejarah di muka bumi ini loh. Di muka bumi. Dikarenakan setelah 86 tahun Hagia Sophia menjadi museum, akhirnya menjadi masjid lagi. Ibaratnya ini awal kebangkitan umat Islam seluruh dunia lor ya. Soalnya dimulai dengan dibukanya masjid kembali setelah 86 tahun. Maksudnya dibukanya Masjid Hagia Sophia setelah 86 tahun. Pembangkitan Islam kembali nih, Lur. Ini harus tahu. Dijadiin masjid tahun 1934, kemudian dijadikan museum. Terus dari 1934 sampai sekarang ya, terakhir dibebaskan lah akhirnya, Lur. Tadi masukin kostum-kostum Arab, orang sini banyak kan orang Arab ya? Apa? Iya. Banyakan dari orang Arab dan semua antusias banget buat ngelaksanain sholat Jumat perdana ini. Ini baru jam berapa? Jam 9. Kalau ya? Jumat jam 1 lebih. Jam 9 ini udah full. Aku yakin banget men lah, udah full nih. Kita bakal lihatnya langsung sono. Gila men. Masyaallah tabarakallah. Anjay. Ini kita menjadi saksi bersejarah muslim dunia. Ratusan tahun ke depan kita bakal diingat, cuy. Gila, kita saksi sejarah, bro. Saksi sejarah. Awalnya tuh kita ikut gitu loh perdananya. Google Map udah berubah. Iya. Yeah. Dan ini kita menuju arah ke Hagia Sophia. Hagia Sophia. Pakai ini, kita pakai kendaraan pribadi kita nih. PSBB enggak berlaku. PSBB los ya. Los. Udah sehat semua soalnya, Pak. Oke, Lur, kita langsung OTW soalnya kita. Ini ramai banget semuanya jurusannya ke sono, men. Satu arah ini ya. Segini. Gimana? Jadi ramai banget karena memang benar-benar orang-orang ini kayaknya mau ke Hagia Sophia. Ini kita nggak bisa ngapain main, cuman berdiri doang ya. Gila. Corona hebat. Bisa lihat sendiri. Harus jaga-jaga lah, masih ini juga soalnya masih masa-masa normal kan. Kita harus jaga jarak juga. Tapi susah banget. Cuy, ini nggak cuma dari orang Istanbul doang. Ini dari berbagai kota di seluruh Turki, semuanya pada antusias buat datang ke sini. Benar. Buat khusus. Muka gua deket banget tingginya. Enggak, ini mah kan kamera bagus, boy, jadinya kelihatan bagus. Boy, Erdogan datang enggak? Datang lah, bro. Insyaallah ya. Datang ya katanya. Pemuka-pemuka negeri juga beberapa pada diundang. Iya. Oh iya. Petinggi-petinggi luar negeri ya. Tapi di dalam Hagia Sophia sekarang cuma bisa 500 orang. Yang bisa masuk ya. Emang masih masa-masa pokok corona juga kan. Jadi yang lain sholat kan ya di luar. Iya. Bro, assalamualaikum, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Siapa yang maling itu? Ada yang maling itu? Hari Jumat kok. Alar. Oke. Jadi sekarang kita baru nyampe di Beyazid. Apa itu Beyazid? Jadi tramway-nya itu biasanya kan lewat depan Hagia Sophia pas, tapi ini enggak bisa lewat Hagia Sophia. Dia cuman apa nyampe beberapa tempat doang gitu loh. Dan itu berlangsung sampai hari Senin pagi. Iya. Itu jadi kita secara langsung kita langsung harus apa namanya? Harus jalan. Dari situ. Jadi potong gitu ya jalur jalur tramnya dipotong. Kita jalan dari situ biasa tadi tuh sampai Hagia Sophia, Lur. Dan ini pemandangan orang-orang antusias yang pengen sholat Jumat, Lur. Yoi. Dan ini setiap detik tambah terus, men ya. Gila, ramai banget, Bro. Ramai banget, Lur. Gila, Bos. Dan ini kita juga akan menuju ke Hagia Sophia. Kita akan menuju ke Hagia Sophia. Yang di mana? Bentar lagi buka ya jam 10. Ini dan masih jam 10. Yang kameranya yang enak gitu. Nah. Bentar lagi, sorry bro. Bentar lagi jam 10 itu Hagia Sophia-nya dibuka. Iya, dan buat ini masih langsung dibuka gitu buat yang pengen masuk. Jadi semoga aja nanti kita bisa masuk. Tapi kayaknya nggak bisa, soalnya
orang-orang udah pada standby dari subuh, cuy. Iya, dan cuma bisa 500 orang, cuy. Cong, bayangin aja dari subuh gitu ya, udah kayak nungguin Masjidil Haram gitu loh, ngambil shof satu. Ini apa namanya? Ini hari kebangkitan umat Islam, Raudho. Nah, shof pertama. Sajadah langsung pada dijual-jualin ini ya. Pembagian atau dijual nih? Jadi ini yang sebenarnya nih. Itu yang itu dijual. Oh, dijual. Tapi kalau yang di sono mesti ada yang bagiin kayaknya. Ntar. Soalnya kan buat sholat saat doang, cuy. Sekali sholat. Iya. Nih, wah, masya Allah. Ini jalan tramway, cuy. Biasanya kita lewat sini, tapi ini dipotong biar nggak bikin macet ya. Iya. Tengah lah, ayolah bos. Masya Allah sekali lor. Pagi itu masih ramai sih. Apa? Pagi-pagi itu masih ramai sekitar itu. Ya, masih pada nunggu semua. Iya, udah belum dibuka pada waktu itu. Udah pada ngemper-ngemper juga ya. Masya Allah, tabarakallah guys. Saya punya konten religi sekarang. Momen bersejarah kebangkitan umat Islam. Momen lor. Dan konon katanya Khilafah. Emang bakal jadi khilafah Turki? Oh, udah kayak gini. Ya enggak juga. Ya enggak juga. Ya semoga aja dengan awal mulanya dibangkitkan kayak Sofia jadi masjid ini. Nanti kedepannya Al-Quds bahkan dibebaskan semoga sama Pak D Erdogan sama Gus. Amin. Wah, lu diliatin bodoh sama dia. Ya kan gue lagi bersih memang. Iya. Sensitif banget orang sini dah. Gue bersin juga di masker. Merinding gak sih bos? Gila-gila bos. Kita jalan nih, semua orang udah antusias banget semuanya, orang-orang sini ya. Iya benar. Gak cuma orang sini. Ini masa-masa beruntung orang-orang lihat orang-orang asing yang lagi di sini. Iya. Buat saat-saat ini. Soalnya ini juga masih masa-masa corona gitu. Iya. Antusias itu mengalahkan PSBB gitu. Iya cuy. Wah, ini merinding banget. Ini benar-benar kayak lu ngerasain sejarah umat Islam men dibalikin lagi gitu loh. Yo, iya. Dibangkitin lagi sejarah umat Islam gitu loh. Alhamdulillah banget loh. Kata orang, enggak bisa nih jamnya. Bodoh amat. Bodoh amat ya. Iya. Ini kenapa nih? Nama teater. Oh, sekuler. Ayo. Cuy, sono ramai banget cuy. Itu apa tuh? Konvoi dah. Ini kok rame deh? Oh, itu presiden. Mana? Itu tuh. Mana presiden? Ayo cuy, kita nerobos aja, Teng. Gak apa, Teng. Ini padat banget, kenapa? Gak tahu. Wah, ini udah kayak orang-orang jihad lor, orang-orang bawa bendera. Gila sih. Bendera Saudi. Wah. Masya Allah lor, ini apa jalannya ditutup? Bakal dibuka lagi nih abis ini? Dibuka lagi. Masih ditutup dulu nih, jam 10 dibuka nih. Jam 10 ya? Wah. Oksigen. Orang-orang jihad, wah, fotonya Erdogan lor. Ayo Teng, kemana Teng kita Teng? Ini masih sekitar berapa meter lagi sih ke arah Hagia Sophia lor? Ratusan lah. Ntar orang udah iya. Depan situ tuh udah nyampe. Wah. Gila bertakbir. Allahu akbar. Ilahilham. Allahu akbar. Wah. Padahal bukan lebaran tapi kita merayakannya udah kayak orang-orang jihad gitu loh. Padahal lebaran haji masih belum. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahilham. Indo. Oh bukan. Di sini walaupun orang-orangnya banyak yang udah banyak negara sekuler semuanya ya, tapi di sini masih orang-orang tuh bangga dengan Osman loh, Osmaniannya. Ada peci-pecinya itu. Peci-peci yang tanda yang warna merah. Kita apa namanya keturunan Utsmaniyah gitu. Kita cucu-cucu Utsmaniyah gitu ya. Benar. Mantap. Mereka masih bangga sama kultur mereka sendiri walaupun emang mereka agak-agak enggak sih. Pokoknya mereka tetap bangga. Ya sebagian orang juga banyak yang ini ya. Oh, tapi keren sih gitu. Wah, keren insyaallah sekali. Wah, ini polisi mau persiapan apa lagi nih?
ini semuanya fatwa udah bener-bener cuy, siap siaga semuanya ya. Siap siaga semua cuy. Pengamanan semua ketat ya, dari berbagai aspek, berbagai penjuru. Ketat banget. Masya Allah, Masya Allah. Ayo, 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 ayo. Lanjut, 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 lanjut. Bisa ikon saja pesan Indonesia lah. This video ya pure sabi. Evet, Müslümanlara şey ve Endonezya Müslüman kardeşlerim Ayasofya'nın hayırlı olmasını diliyorum. Müslümanların birleşine vesile olmasını temenni ediyorum. Müslümanların uyanmasına vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Barusan apa namanya kakek-kakek itu yang nanyain kita, tiba-tiba dia ngomong ke kita orang Indonesia, iya orang Indonesia. Terus apa aja mau ngomong ke orang Indonesia, sok ngomong apa aja buat orang Indonesia. Kata dia, ya tadi yang ditranslate-nya itu, terus apa namanya, dia juga datang dari kota yang sama, dari kayak kota kayak kita. Terus dia seneng banget sama orang Indonesia, pas dia umroh orang Indonesia benar-benar baik-baik banget, ramah, baik gitu. Gak ada yang apa namanya, desak-desakan, gak ada yang langsung marah, gak ada yang sensitif. Semuanya ramah, baik, enak-enakan orangnya. Cuy, di sini merinding, merinding banget lumayan men, ini euforianya udah bener-bener euforia kayak zaman-zaman perjuangan lagi men. Ini polisi semuanya protokolnya lengkap. Ini orang-orang, orang-orang udah nunggu ya. Ini kita jalannya ditutup nih. Itu ada yang pakai kostum Sultan, Sultan apa, Utsmaniyah. Ada yang pakai kostum Sultan Utsmaniyah. Keren. Wah keren. Ini loh, keren Sultan Abdul Hamid ya. Coba foto. Hah? Foto kali cuy. Foto kali cuy. Ayo, ayo. Oh iya, ini kaum-kaum hijrah juga udah kayak wah kebangkitan. Masya Allah, Masya Allah. Wah ini nih. Abi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Abi. Cek bilir mi ya? Assalamualaikum. Cek. Indonesia lima Abi. Cek, cek. Mantap. Padisa, kostum. Wah, kostum. Wah, kostum Sultan, Masya Allah. Mantap sih ya. Wah, Masya Allah lur. Ya Allah. Jakarta. From Egypt. Egypt. Cairo. Ankara. Oh, ini dia jauh-jauh dari Ankara, dari ibu kota, jauhnya sekitar 500 km. Datang ke sini. Cairo. Buraya gelme sini. Emang buat sholat di sini doang, sholat perdana. Sama tarihi bir mesele ya, tarihi bir olay ya. Sinai Mon, Sinai Mon. I went to Sinai Mon. Sinai, Sinai. Sinai. Katanya di sini tuh sekarang ya paling penting lah. Gila kan. Ini paling penting, hari terpenting di dunia loh sekarang. Mantap lah. Mantap. Indonesia. Masya Allah. Sumana Suharto. Sumana Mahasalat. وهذا الذي كان ضريرا الحمد لله الحمد لله الذي لا كان لا يكتب حميد اصبر اي تفاصيل عبد الرحمن وحيد عبد الرحمن وحيد عبد الرحمن درست عبد الرحمن وحيد تو غستور لور تو غستور كيف تعريف انا قرات انا بحثا عن سوهرتو سوهرتو ثم عبد الرحمن وحيد ثم المرأة التي جاءت بعده اسمها ميغاواتي ميغاواتي هذه اظن ابنه سوهرتو ابنه سوهرتو انا اعرف هذا عملت بحثا عن اندونيسيا من اين جئت؟ من اين جئت؟ كنت اتحدث على كنت في تبع مركز هنا من اي جزيره؟ من اين جئتم؟ من اين جئتم؟ انا مصري مصري من القاهره قاهره القاهره من مصر جاي ذهبت لمصر قبل ذهبت الى القاهره هو تعرف بتاعتي الى يوم العطله الازهر الازهر على الازهر انا خريج شريعه شريعه وقانون من الازهر الله انت مصطفى مصير ناوي شريعه كم سنوات اندونيسيا في اندونيسيا لا 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 لم 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 درست عن طريق مركز دراسات الاسيويه dia cuma belajar start اندونيسيا start اندونيسيا وانتم ايضا من من تركيا من اسطنبول ولكن تتكلم باللغه العربيه تعلم انا سكنت في المدينه المنوره 15 سنه 10 سنه ما شاء الله 15 سنه 15 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله kita itu enggak cuma dikawal polisi tapi ada helikopter juga lur jadi
darat, udara, semuanya aman. Wabar. Cuy, baru dibuka lagi jalannya, Lur. Kita langsung OTW ke masjid. Suara takbir bergemuruh, Lur, di sini, men. Bendera Utsmani juga masih dikibarin sekarang. Itu bendera Utsmani, Lur. Sama helikopter juga ya. Mantap juga, diputerin terus kita sama helikopter. Wah, rame banget cuy. Udah lompat cuy. Panas banget bos. Aduh, ini dijegatin semuanya dari sana tuh. Ayo Sofia, kita masih ke sana lagi, Pak. Jihad, jihad. Ini juga ya, yang akhwat-akhwat juga pada di sini. Ini udah siap gelar apa, sof buat sholat. Masya Allah, Lur. Ini suasananya, Lur. Ini kalau nemu songkok-songkok Indo, berarti ada orang Indo nih. Mana orang Indo nih? Ini sampai sono ya, masih ada, itu kan lapangan. Berantem lagi kan. Itu sensitif banget cuy, orang sini juga sama sensitif. Kita udah di depan Ayah Sofia nih, alhamdulillah. Ini kita perjuangan Batman, mantap men. Yoi, terobos dari situ. Dari situ jauh itu Muhammad. Tapi akhirnya bisa nyampe sini, alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Kita santuy gitu. Jangan. Udah orang berantem terus dari tadi ya, berapa kali itu, Lur? Dari siapa itu? Rame banget cuy. Kata media mainstream di Indo cuman seribuan, bakal seribuan yang sholat di sini. Bahkan bukan cuma seribu, ini puluhan ribu, bisa ratusan ribu mungkin sih, asli. Pada emosi cuy, sini orang juga kesel juga sih sebenarnya, tapi demi keamanan kita biar semuanya tertib ya. Aduh, ini mancing emosi cuy, sumpah. Ini mau di blok cuy, mau. Wah, cuy, kita lanjut main. Bro, perjuangan bro. Lompat-lompat cuy. Wah, Rais. Wah, ya Allah cuy. Alhamdulillah, sampai sini depan juga, men. Biar bisa lihat langsung Pak DR. Yoi, bos. Setelah perjuangan dari 500 meter ke belakang sampai di sini, itu butuh perjuangan banget bos, asli. Media nggak ada yang mau. Kayak ini baca aswat bos. Di sini ada teman-teman media, teman-teman saya semuanya, yoi. Media di sini semuanya. Oke. Ini di sana kan ada lapangan. Di sini yang di sini udah dari subuh bos.
Mantap, all perfotoan bendera orang-orang. Ada bendera Indonesia. Wah. Indonesia join. Mantap. Wah, Erdogan datang cuy, Erdogan cuy. Erdogan datang. Itu di layar kelihatan ya. Dia masuk dari sebelah mana? Itu orang-orang yang langsung semua tuh. Pengen lihat apa kedatangan Erdogan. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما Pakde Erdogan ngaji lor di dalam Hagia Sophia. Jaraknya enggak nyampe 1 kilo, cok, depan mata. Itu di layar kelihatan. Itu di layar. Erdogan ngaji di dalam lor, itu enggak jauh dari kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Iya, ini suaranya Erdogan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, bagus banget Erdogan kalau ngaji juga itu punya skill. Oke lor, jadi kita udah selesai sholat Jumat. Terus kita pengen nyari Erdogan di mana? Itu ya Erdogan ya? Pakai mobil sih udah jalan. Ini media-media nggak cuma dari lokal doang, media-media dari seluruh negara-negara, mancanegara. Ini semuanya ada orang Cina juga, ada orang Por Favor, negara La Casa de Papel, Spanyol. Jadi gua wawancara lu aja lah. Semuanya ada dari Spanyol, ada yang dari Jepang, Cina, dari Prancis juga, dari Arab, dari Timur Tengah. Jadi emang pembahasannya juga gila-gila ya. Seperti yang gua denger juga intelektual semua bahasanya. Intelektual sekali wawancara mereka. Bukan hanya sekedar apa perasaan kamu, bukan. Bukan perasaan. Prinsipnya apa? Dalam bro. Dalam lor, pembahasannya berbobot. Tadinya gitu. Kita mau nyampe-nyampe di media tapi pembahasannya intelektual, kita cabut. Kita cabut langsung, up jauh, los. Ini suasana setelah sholat di Hagia Sophia. Oke. Antusias sekali, ini enggak cuman ribuan orang tapi puluhan ribu orang dari berbagai negara, berbagai kota di Turki, semuanya pada antusias buat ikut di sini cuy. Dulur, sebetulnya pengen nyari rombongannya Erdogan itu tapi kok kayaknya udah pergi duluan. Kita jadi nggak sempet buat nyamperin gitu lur. Aduh, boy, ini suasananya boy. Bubara kemana ya mereka? Hah? Siapa? Bubara kemana mereka, ke situ ya? Situ, tapi masih dijagain soalnya biar nggak langsung masuk ke Sofia. Itu di sana Masjid Sultan Ahmed, lur. Sultan Ahmed ada ini enggak sih jamaahnya? Ada tetap ya? Mestilah ya. Tapi sono sebelah. Ramai banget lah asli. Ini kita nunggu sholat Jumat terlama ya, cuy. Jam 9 kita belum dari khutbah belum mulai. Kita juga mulainya jam